lagi bersama aku, Putri Widiantari. Di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk lihat-lihat tanaman-tanaman yang ada di rumah tetangga aku. Oke, kalian bisa lihat tuh. Tuh banyak banget tanaman-tanamannya. Tuh, yuk langsung aja lihat tanaman-tanamannya. Halo sahabat Putri, ini dia tanaman pertama. Tuh, tanaman pertama aja udah cantik merah merona seperti itu. Ini namanya tanaman wulandari. Nah, tanaman hias yang ada di rumah tetanggaku ini masuk dalam kelas tanaman hias aglonema. Nah, tanaman aglonema ini sering banget dijuluki sebagai tanaman hias ratu daun. Nah, kenapa sih tanaman hias ratu daun? Karena cantik dan sangat eksotis banget dong tentunya. Nah, tanaman aglonema ini paling populer di Indonesia, paling banyak digandrungi oleh pecinta tanaman hias. Sekarang ini lagi viral-viralnya tanaman ini karena banyak banget orang yang berburu tanaman aglonema ini karena kecantikannya yang memanjakan mata sang pecinta bunga. Oke, jika berbicara tentang harga, tanaman-tanaman aglonema ini bervariatif banget harganya, mulai dari 10.000 ke atas hingga puluhan juta rupiah. Nah, tetanggaku ini saking cintanya dengan tanaman-tanaman hias ini, dia mampu merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah, teman-teman. Ih, gila parah. Saking cintanya ya, namanya juga orang suka hobi. Berapapun harganya, jika sesuai dengan isi kantong, pasti mereka akan beli. Oh iya sahabat Putri, sambil melihat tanaman-tanaman hias aglonema ini, jangan lupa klik tulisan subscribe yang berwarna merah. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada saat aku update video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah klik tulisan subscribe. Nah, langsung aja yuk kita lanjutin nonton. Nih, tanaman-tanaman yang cantik-cantik ini tentunya kalian suka banget lihat tanaman ini karena aku juga pengen punyanya.
Oke, ini bagian tanaman-tanaman yang masih kecil-kecil yang masih belum jadi. Tuh, ini ada satu rak gitu. Ini tersusun dari tiga rak. Nah, ada juga tanaman anggrek. Beberapa tanaman anggrek sih. Bagus-bagus kan tanamannya? Ini lagi yang warna kuning, aku suka banget. Wah, jujur aja aku salut banget sama tetanggaku ini karena dengan lahan yang sempit, dia bisa budidaya dan menyalurkan hobi dia untuk budidaya tanaman hias ini. Nah, untuk kalian yang memiliki lahan sempit juga, jangan berpatah semangat. Yuk kita budidaya tanaman hias. Oke, sampai segitu dulu video kali ini. Gimana tanamannya cantik-cantik kan? Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram aku di Ika underscore Putri W. Kalian bisa juga tanya-tanya di situ ya, teman-teman. Oke, sampai segitu dulu video ini. See you, bye-bye. Thank you.